Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Batch ID Ding Ding, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Ding Ding TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ding Ding. Mengawali kabar yang ceria di pagi hari ini, kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru tentunya dari Ayu Ding Ding. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu saya berharap kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe-nya. Kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting di pagi hari ini ada kaitannya ya dengan kabar-kabar sebelumnya, yakni ketika Ayu Ting Ting melike postingan terbaru daripada Syahir Syih. Syahir Syih ketika memposting Mahira keponakannya. Lalu di kabar pagi ini, postingan tersebut bukan hanya di like oleh Ayu Ting Ting, ternyata postingan dan caption dari salah satu sahabat Penasa pun di like oleh Om Ayu Ting. Wah, tentunya ini bentuk doa dan dukungan ya daripada Om Ayu Ting, mendukung daripada fan Asya agar Ayu Ting Ting dan Syahir Syih bisa bersama. Wah, mudah-mudahan kita berdoa ya, semoga dengan like-like-nya Ayu Ting Ting kepada postingan Syahir Syih, kemudian like-nya Om Ayu Ting kepada dukungan yang diberikan oleh fan Asya, menandakan kalau memang benar di antara mereka menjalin hubungan yang spesial. Lalu dari postingan tersebut dibanjiri komentar dari para sahabat, di antaranya akun Instagram yang bernama Ita Kowati, kata dia, amin 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 ya robbal alamin, semoga Ayu Syahir segera dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Itu adalah salah satu respon dari para sahabat yang turut bergembira atas like-nya Mom Ayu Ting pada postingan salah satu fan Asia ya, yang melike dan memposting postingan Ayu Ting tengah melike Syahir Syih. Itu dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.